Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, di sini kita akan belajar tentang tradisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Di mata pelajaran SKI. Nah, mungkin anak-anak baru pertama ya belajar tentang SKI. Nah, saya jelaskan sedikit tentang SKI. E, SKI ini adalah pelajaran yang mempelajari tentang sejarah dan juga kebudayaan agama Islam. Nah, SKI sendiri itu kepanjangan dari sejarah kebudayaan is Islam. Nah, di situ Nanti kita akan belajar tentang sejarah dan juga kebudayaan di dalam agama Islam. Seperti itu, nah, langsung saja kita uh, ke pelajaran. Namun, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, uh, kita awali dengan Suratul Fatihah dan juga doa pembuka untuk belajar. Mari kita berdoa bersama. بسم الله الرحمن الرحيم إلى هدرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله وزوجه وذريته ولذاته أجمعين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تنحل بِهِ الأقد وتنفرج به القرب وتغضي به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلي آله وصحبه في كل لمه ونفس بعذاب كل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا Umm Muhammadin nabiyya wa rasula rabbizidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Ya baik anak-anak, kita langsung ke materi kita yaitu tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, kita pelajari tentang keadaan geografis jazirah Arab terlebih dahulu. Nah, anak-anak, jazirah Arab itu terletak di barat daya Asia, nah, dan sebagian eh, sebagian besar terdiri atas padang pasir dan juga gurun. Jadi di Jazirah Arab itu sebagian besar itu eh, wilayahnya itu terdiri atas pasir dan juga gurun. Kemudian, wilayah Jazirah Arab ini terbagi eh, lima. Ya, terbagi menjadi lima bagian. Yang pertama adalah tihama. Tima, tihama itu wilayah yang terdiri dari gurun-gurun dan udaranya sangat panas, anak-anak, dan anginnya tenang. Itu di bagian atau di wilayah tihama, kemudian di wilayah Hijaz itu wilayah yang berada di celah-celah pegunungan. Terdapat dua kota suci di situ yaitu Mekah dan dan Madinah. Kemudian Najd. Najd ini wilayahnya berupa dataran tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Arud. Al-Arud itu wilayahnya yaitu padang pasirnya sangat luas anak-anak. Terkenal dengan padang Sahara yang tandus dan kering. Jadi di mana Al-Arud itu wilayahnya eh, padang pasirnya itu luas, kemudian tandus dan juga kering. Ini di bawah kekuasaan Persia Al-Arud ini. Kemudian Yaman. Wilayah Yaman ini merupakan suatu daerah di Jazirah Arab yang tanahnya subur. Kalau di Yaman ini subur bisa dibilang Yaman ini paling barokahnya di di apa di uh, jazirah Arab karena subur dan juga banyak terlebih sekarang ya banyak wali-wali Allah di negara Yaman. Kemudian kita lanjutkan ke kehidupan sosial di Arab sebelum datangnya Islam. Bagaimana sih kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum datangnya Islam? Nah, anak-anak Bangsa Arab memiliki karakter yang positif dulunya ya. Seperti pemberani, kemudian ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri, penganut kebebasan, loyal terhadap pemimpin, pola hidupnya sederhana, ramah, kemudian ahli syair dan lain sebagainya. Tetapi karakter baik tersebut itu terkikis oleh sifat buruknya sendiri. Ya, mereka itu suka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum minuman khomer sampai dia itu mabuk, kemudian berzina, berjudi, merampok, menempatkan kedudukan perempuan itu pada kedudukan yang sangat rendah sekali, ya, dan lain sebagainya. Nah, maka... Bangsa Arab tersebut itu dari yang tadinya itu mempunyai karakter yang positif jadinya itu terkikis oleh perbuatannya sendiri ya nah kemudian sekarang kita lanjut ke kebiasaan buruk bangsa Arab nah kebiasaan buruk bangsa Arab yang pertama adalah mereka itu menyembah berhala Ya. Kebiasaan buruknya adalah menyembah berhala-berhala. Ini sebelum adanya Islam, ya. Kemudian bangsa Arab itu percaya tahayul anak-anak. Percaya tahay, tahayul. Kemudian yang ketiga suka mabuk-mabukan, suka minum khamr tadi. Ya. Kemudian yang keempat hidup boros dan berfoya-foya hidupnya itu boros dan suka berfoya-foya. Kemudian yang kelima, suka berjudi. Suka judi orang Arab itu dulu ya. Sebelum datangnya is Islam. Kemudian suka membuat persembahan. Nah ini yang nomor enam, suka membuat perse persembahan. Yang ketujuh, suka berbuat riba. Yang kedelapan suka membunuh bayi perempuan. Nah, ini. Karena di Arab zaman dulu itu perempuan itu dianggap rendah anak-anak. Barang siapa yang mempunyai bayi perempuan, makanya orang yang e, melahirkan bayi perempuan itu banyak yang dibunuh karena e, katanya perempuan itu adalah manusia rendahan ya kemudian yang ke terakhir yang kesembilan orang Arab zaman dulu kebiasaan buruknya adalah suka berkelahi nah seperti itu berikutnya ini adalah kebiasaan baik ya tadi kalau yang tadi itu kebiasaan buruk nah sekarang ini kebiasaan baik dari bangsa Arab yang pertama adalah dermawan orang Arab itu dermawan anak-anak suka ngasih ya kemudian yang kedua suka menepati janji kemudian kebiasaan baik bangsa Arab yang berikutnya adalah memiliki tekad yang kuat tekadnya kuat kemudian menjaga harga diri kemudian teguh pendirian dan yang terakhir adalah dapat dipercaya orang Arab itu dapat dipercaya dapat dipercaya itu kebiasaan baiknya. Nah, kita lanjutkan ke kebudayaan masyarakat Arab. Nah, kebudayaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam yang paling menonjol itu adalah di bidang sastra bahasa Arab. Khususnya syair Arab. Jadi seorang penyair itu mempunyai kedudukan yang amat tinggi dalam masyarakat Arab anak-anak. Nah, jadi seorang penyair itu mempunyai kedudukan yang amat tinggi dalam masyarakat Arab. Bila pada suatu suku atau kabilah itu muncul seorang penyair, maka berdatanglah utusan dari kabilah-kabilah yang lain untuk mengucapkan selamat kepada kabilah itu. Nah, untuk itu kabilah tersebut mengadakan acara-acara dan jamuan yang besar-besaran dengan menyembelih binatang dan juga mengadakan pesta uh, nyanyian-nyanyian, joget-joget dan lain, lain sebagainya. Dan itu menunjukkan uh, zaman yang uh, kebodohan, zaman kebodohan, zaman jahi jahiliyah. Upaya tersebut diadakan untuk menghormati sang penyair, ya. Jadi, sang penyair itu sangat dihormati oleh masyarakat Arab. Itu zaman dulu, ya. Sekarang beda lagi. Ya, begitulah kebudayaan daripada masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam. Ya, mungkin ini saja anak-anak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah, kita sambung di pelajaran yang berikutnya. Wallahu a'lam bisawab, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh.